FKG USU melaksanakan musrembang yang dilaksanakan di Hotel Harper. Hadir dalam kegiatan tersebut, pimpinan fakultas serta seluruh departemen, prodi, dan perwakilan civitas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Dalam kegiatan ini, membahas tentang kebutuhan yang diperlukan di setiap departemen, prodi, dan yang lainnya, serta membangun yang berkaitan dengan Fakultas Kedokteran Gigi USU dari hal terkecil hingga pemenuhan kebutuhan yang besar, seperti membangun sarana belajar hingga pengadaan peralatan yang menunjang proses belajar mengajar. Tidak sampai di situ, acara musrembang juga membahas tentang target fakultas di tahun 2023, serta strategi dalam pencapaian target tersebut. Sedikit melipir dari tema kegiatan musrembang, dibahas juga tentang permasalahan yang terjadi di fakultas sampai ke tingkat prodi, dan pembahasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Panjangnya perumusan musrembang tidak memungkinkan dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Untuk itu, pada kegiatan tersebut hanya menerangkan pokok pikiran yang akan dituangkan dalam lampiran berkas yang akan disampaikan ke universitas, dan untuk mengisi lampiran tersebut dilaksanakan di fakultas. Saya Nada Afra dari FKG USU melaporkan.